Halo, gue Kala Emelata Kusuma. Gue adalah host bagian di Clean Sound Studio. Selamat datang di Grebek Ibu. Kita sedang ada di gelar di Jepang Universitas Indonesia nih. Dan kali ini kita mau cari tahu orang-orang yang terlalu tampan sehingga malu untuk memasang fotonya sendiri di profile picture sosmed. Mau tahu alasan dibalik itu? Ayo kita cari mereka. Halo sadayana, teman-teman semuanya. Saya Simon Sunda. Saya adalah seseorang yang secara rahasia mengedit video ini. Saya ingin memberitahu kepada kalian semua bahwa di video ini audionya banyak noise-nya karena kesalahan dalam syuting ya, kesalahan teknis. Jadi saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya. Ya, saya harap kalian bisa enjoy dengan keterbatasan ini. Oke. Terima kasih. Hai. Hai. Namanya siapa? Salman. Namanya siapa? Yasu. Namanya siapa? Herabak Cahyo Prabodo. Namanya siapa? Dendi. Namanya siapa? Nama saya Azaril. Hai. Hai. Namanya siapa? Womai Tripe Pratama. Boleh lihat gak profile picture FB sama IG? Maaf ya, bisa dilihat kayak gini. Ini. Boleh lihat gak? Apa? Ayo apa? Jadi boleh lihat gak FB sama IG-nya? Boleh. Pakai muka sendiri, malu ya? Karena dulu pengalaman kata-katain, akhirnya milih pakai itu, pakai PP anime. Karena dikatain? Iya. Kenapa nggak pakai muka sendiri? Bosan sih. Gue pernah pakai muka sendiri. Terus ya karena gue demen anime juga, jadi dan gue bosan, ya gue ganti sih. Soalnya fun gitu. Bosan apa malu? Kan gue pernah pakai PP sendiri, masa kayak nggak tahu aja gitu. Yakin nggak malu? Ya enggak dong, ngapain juga harus malu. Wiblo harusnya nggak malu dong, bangga dong. Kenapa nggak pakai muka asli? Sebenarnya saya ada dua alasan kenapa nggak pakai asli. Yang pertama, saya nggak pede pakai asli. Soalnya kalau asli banyak yang bilang mukanya jelek, terus ini banyak yang hina. Akhirnya saya pakai anime karena kenapa? Anime adalah hobi saya. Jadi saya mengapresiasikan hobi saya dijadikan PP gitu. Jadi buat kalian yang suka ngata-ngatain jelek itu nggak bagus banget ya. Kalian menghilangkan kepedean seseorang. Parah-parah. Ya, gimana ya? Gak terlalu pede aja pakai foto asli gitu. Takut dihujat ya? Kalau hujat-hujat sih gak terlalu ini ya, gak terlalu dipeduin ya. Karena kan yang menilai itu kan diri kita sendiri, bukan orang lain. Enggak, selera aja. Selera? Udah kayak makan Indomie. Maksudnya pakai profile picture anime itu biar apa? Ya, itu menunjukkan kesukaan apa yang saya sukai di terhadap anime itu. Pertama, gue demen. Kedua, ya seenggaknya kan itu bikinan sendiri, bukan bikinan orang, iya kan? Ya, gimana ya? Kita jadi pede rasanya, punya percaya diri kalau kita pakai foto anime. Karena suka animenya aja. Biar terlihat keren aja. Ada niatan mau pakai profile picture muka sendiri nggak? Menunggu kalau saya sudah bosan, lalu bertemu jodoh ketika jodoh sudah menyuruh saya untuk berhenti, maka saya berhenti. Ya, kalau ada yang bagusan mungkin mau ganti ya. Kalau lagi mood sih. Sebenarnya kalau untuk ganti ke muka asli itu emang ada niatan, tapi belum dapat untuk foto yang bagus. Ada. Mungkin
nunggu pedenya ngumpul. Iya. Mungkin ada kalau mukanya udah ekspresinya senang. Senang. Mau nggak ganti profile picture foto berdua? Boleh. Boleh apa mau? Mau lah. Mau apa enggak? Mau. Yakin mau? Iya. Boleh. Bukan boleh, mau apa enggak? Mau. Ya boleh. Mau apa enggak, bukan boleh? Mau. Boleh aja sih. Ya gimana ya, ntar takut ada yang salah sangka kalau saya, maksudnya ada yang salah sangka. Ya gimana ya, saya cuma bilang, sekarang banyak orang yang cuma temenan sama cewek, itu dibilangnya, nih pacaran, nih jadian, kayak gitu. Menyimpulkan sesuatu. Iya, langsung menyimpulkan sesuatu, ini udah nembak, tiba-tiba ini ikut acara nembak, kayak gitu. Ya udah, terima kasih untuk waktunya ya. Iya, sama-sama. Mau nggak profile picture-nya diganti foto kita berdua? Aduh, ya ampun. Aduh, ragu. Mau nggak? Aduh, ya ampun. Belum siap. Belum siap. Yakin nggak? Mau? I swear. Ini diizinkan loh, biasanya orang pakai profile picture aku nggak diizinin. Teman-teman gua itu ada yang wibu, ada yang wota. Terus? Gimana ya? Jadi nggak mau? Nggak usah lah, cari yang lain aja. Ya udah, makasih ya buat waktunya. Makasih. Facebooknya juga mau diganti nggak? Boleh sih. Sekalian belum ada foto juga di Facebook. Belum ada foto di Facebook? Gue jadi foto pertama. Makasih ya buat waktunya. Iya, yeah, thank you. Makasih. Iya. Makasih. Makasih ya buat waktunya. Iya, sama-sama. We'll be right back.